Halo sobat, kembali lagi bersama Dunia Terang. Kali ini, Dunia Terang akan mengulas tentang wahana paling ekstrim di dunia. Saat mengunjungi taman bermain, tentunya kamu tidak boleh sampai melewatkan kesempatan untuk mencoba wahana ekstrim, seperti salah satunya, roller coaster. Menaiki wahana berbahaya ini, membuat adrenalin naik, sehingga kita merasa lebih bersemangat. Namun, ternyata ada beberapa wahana ekstrim yang didesain untuk membuat jantung kita serasa seperti copot. Penasaran, permainan apa saja yang dikategorikan sebagai wahana paling ekstrim di dunia? Langsung saja kita simak ulasan lengkapnya, yang sudah Dunia Terang rangkum dari berbagai sumbernya. Di urutan pertama, ada X26, Clutch Magic Mountain. Wahana yang pertama kali dibuka pada tahun 2002 ini, merupakan coaster 4 dimensi pertama di dunia. Hal yang membedakan X2 dengan roller coaster pada umumnya adalah, kursinya yang dapat berputar 360 derajat. Memiliki bentuk yang ramping, wahana yang berlokasi di Los Angeles ini, dilengkapi dengan terowongan serta perangkat tambahan berupa audio dan visual. Karena bentuk keretanya memanjang ke samping, bahkan kursi dari coaster ini dapat berputar terbalik. Di urutan kedua, ada Fahrenheit. Fahrenheit adalah salah satu wahana paling ekstrim di dunia, yang berlokasi di Hershey Park, Pennsylvania. Dibuka pada tahun 2008, wahana ini siap membuat jantung para pengunjung berdebar kencang, dengan lintasan yang berada di ketinggian 121 meter di atas tanah. Selain itu, kamu pun akan dibuat kaget, ketika coaster dihadapkan dengan turunan paling curam di AS, yakni 97 derajat. Ternyata, adrenalinmu tidak akan berhenti sampai di situ saja, kamu masih akan disambut dengan lintasan terbalik, dan melingkar sepanjang 32,1 meter, serta bukit dan lintasan berbentuk huruf S. Meskipun terasa sangat jauh, wahana ini rupanya hanya berlangsung selama 85 detik saja.
urutan ketiga ini, ada Giant Canyon Swing. Di taman bermain yang satu ini, kamu tidak hanya akan disuguhkan dengan wahana yang membuat jantung kita berhenti. Pasalnya, taman hiburan Glenwood Charpentes Adventure Park, yang berlokasi di Amerika Serikat ini, menyuguhkan keindahan alam yang sangat menakjubkan. Salah satu wahana ekstrim yang wajib dicoba saat mengunjungi taman hiburan ini adalah Giant Swing Canyon. Menaiki wahana ini, kamu akan diajak untuk terbang hingga ketinggian 395 meter dengan tingkat kemiringan mencapai 112 derajat. Untuk kecepatannya sendiri, jantungmu harus bersiap berayun di kecepatan hingga 80 km per jam. Di urutan terakhir ini, ada Colossus. Selanjutnya, adalah roller coaster bernama Colossus, yang berlokasi di Inggris. Diperkenalkan pada tahun 2002, roller coaster ini masih menjadi pemegang rekor jumlah lintasan terbanyak, yakni sebanyak 10 lintasan. Kamu akan diajak berputar-putar berulang kali di sebuah lintasan berbentuk seperti pembuka botol dan putaran kobra sebanyak 4 putaran ketika menaiki wahana ini. Saking epiknya wahana ini, China sampai membuat replika roller coaster ini dengan nama Ten Ring Roller Coaster. Itulah beberapa wahana paling ekstrim di dunia, yang wajib dicoba oleh semua pecandu adrenalin. Bagaimana Sobat Dunia Terang? Apakah Sobat berani untuk menaiki semua wahana barusan? Nantikan informasi menarik lainnya, dari Dunia Terang. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Dunia Terang, agar channel Dunia Terang lebih berkembang, dan admin lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi untuk sobat semua. Sekian dulu video dari Dunia Terang. Dunia Terang pastinya akan kembali lagi dengan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.